こんばんは、semuanya. Dengki desu ka? Hai, dengki desu. Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap selalu jaga kesehatan kalian. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang 2 minggu yang lalu, yaitu bab 3, tanggal 25 Agustus 2021. Oke. Kita mulai dari Kikimasho-san. 1. エフィさん, 学校は? ジャカルタ第7高校です。 何年生ですか? 10年生です。 ジャカルタ第7高校の10年生。 そうですか? Hai, oke, okay. Di sini dia bertanya tentang Efisang, sekolahnya di mana gitu. Kemudian si Efisangnya jawab, sekolahnya di Jakarta. Sekolahnya di SMA 2 SMA 2 SMK 2 Jakarta gitu. Kemudian kelasnya itu dia kelas 10 gitu. Dia jawabnya ya, si Evi itu SMK 2 Jakarta. Kelasnya kelas 10. Jadi jawabannya yang ini Senmonkoko ya, yang Jakarta Daini Senmonkoko desu. Tuh yang ini. Oke, Sugi nih Bang. Nomor 2 ya. Ni ユニさん 学校は? 目団第23高校です 何年生ですか? 12年生です そうですか? Oke, ini dia bertanya Yuni-san. Yuni-san, 何年生ですか? Gitu. Kemudian si siapa? Coba kita ulangi lagi. Ni Yuni-san 学校は? 目団第23高校です 何年生ですか? 12年生です そうですか? Hai, oke, okay. Si Yuni ini kelas 12. Jadi jawabannya yang pertama ini ya. Oke, okay, lanjut. Eko-san. Ini pertanyaannya, Eko sekolah di mana? Gitu. Sam. エコさん, 学校は? スラバヤ第5高校です 私は11年生です そうですか エコさんは スラバヤ第5高校の 11年生ですか? Oke, pertanyaannya Eko sekolah di mana? Si Eko sekolahnya di Surabaya. Surabaya Daigo Koku des SMA SMA 5 Surabaya gitu. Jadi jawaban yang ini. Terakhir. Yom. Ayu-san, kakko wa? Sumaran Dai 2 Senmon Koko des. Sou desu ka? Nannensei desu ka? 10年生 des. 私も desu. Oke, okay, si Ayu pertanyaannya ya. Ayu-san gakko wa? Ayu sekolah di mana? Gitu. Jawabannya si Ayu itu sekolahnya di Semarang. Semarang Daini Senmonkoko desu. Gitu. Jadi si Ayu sekolahnya di SMK 2 Semarang. Nah, itu ya, tadi jawabannya yang benar untuk Kikimasho-san. Sekarang Kikimasho-ni. Kimashoni. Hai, ini ya. Kimina-san, kikimasho. Ichi. Sensei, sumimasen. Mou ichido onegai shimasu. Ii desu yo. Oke, si murid ini isi titik-titik yang ada, lengkapi titik-titik yang ada di sini ya. Murid, Seito, guru, sensei.
Oke, jawabannya itu adalah I desu yo. Kita ulangi ya. Kichi, sensei, sumimasen. Mou ichido onegai shimasu. I desu yo. Oke, sensei, sumimasen. Mou ichido onegai shimasu. Gitu, si murid bilangnya, sensei, maaf, permisi, boleh minta tolong ulang sekali lagi. Gitu. Kemudian gurunya jawab, I desu yo, tentu saja. Yang nomor dua. Ni, Eko-san, kore i desu ka? Hai, dozo. Hai, yang nomor dua itu jawabannya, hai, dozo, Eko-san. Kore i desu ka? Gitu, kemudian, hai, dozo. Gitu ya jawabannya. Yang ini berarti yang C. Yang ini, kalau ABC ini yang C ya. Yang depannya Eko-san. Nah, sekarang selanjutnya nomor 3. San. Sumimasen. Toire, ii desu ka? Hai, ii desu yo. Dodo. Hai, oke. Muridnya, Saito, bilangnya sumimasen. Toire, ii desu ka? Gurunya bilang, hai, ii desu yo, dozo. Gitu. Jadi, si murid minta izin ke toilet nih. Maaf, permisi. Boleh ke toilet? Gitu. Gurunya bilangnya, ya, tentu saja. Silakan. Gitu. Yang keempat. Yon. Sensei, shitsumon, ii desu ka? Shitsumon desu ka? Ii desu yo. Muridnya Saito bilangnya gini, sensei, shitsumon ii desu ka? Gurunya atau sensei bilangnya, shitsumon desu ka? Ii desu yo. Jadi bahasa Indonesianya, si murid bilangnya, guru atau misalnya gurunya perempuan, jadi bilangnya, bu, boleh saya bertanya? Kemudian si gurunya bilangnya, bertanya? Ini baik ya, tentu saja. Itu yang keempat. Yang ini jawabannya. Ini yang ini. Oke, sekarang hanashimashou. Nih. Yang pertama ya, lihat gambarnya, sesuaikan dengan percakapan yang sesuai dengan percakapan yang akan disetelkan ini. Yang nomor satu dulu. Kichi, Eko-san, kore ii desu ka? Hai, dozo. Nah, nomor satu itu jawabannya yang opsi kedua. Jadi si perempuannya boleh pinjam ini. Eko boleh pinjam ini, gitu. Kemudian si Eko, oh, tentu aja boleh. Lah kan, gitu. Kemudian jawabannya ini ya, yang opsi kedua. Gambar percakapan nomor 2. Ni bang. Ni. Sensei, shitsumon ii desu ka? Shitsumon desu ka? Ii desu yo. Yang nomor 2 itu jawabannya opsi 5. Jadi ada anak yang yang angkat tangan nanya untuk sensei, shitsumon ii desu ka? Kemudian sensei jawab, tentu saja, silakan. Gitu. Percakapan nomor 3. San. Sumimasen. Toire, ii desu ka? Hai, ii desu yo. Dodo. Oke, percakapan nomor 3 itu opsi yang ketiga ya. Dia minta izin ke toilet kepada gurunya. Gitu. Kemudian gurunya tentu saja mengizinkan. Ini yang ketiga. Terakhir, percakapan nomor 4. Yon. Sensei, sumimasen. Mou ichido onegai shimasu. Ii desu yo. Oke, yang opsi nomor 4 itu jawab yang nomor 4 jawabannya opsi nomor 4 yang ini. Gitu ya, soalnya ada mou ichido. Ini ada mou ichido. Gitu ya. Mochido onegai shimasu. Ini bacanya. Mochido onegai shimasu di bawah. Jadi dia bertanya. Jadi bukannya
Ya, opsi pertama itu tidak ada. Mempersilahkan atau mengizinkan orang yang lebih tua duduk, gitu ya. Oke, sampai sini bab 3 sudah kita bahas. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Buka video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jamaah.